Selamat pagi saudara-saudari dikasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Kamu akan dibenci karena namaku. Saudara yang terkasih, untuk bisa mencapai keberhasilan, orang harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahannya, serta bisa melihat peluang dan tantangan. Dengan melihat dari dua sisi ini, orang akan mampu mengatur strategi yang tepat, sehingga faktor kegagalan itu dapat ditekan. Karya tidak berhasil kalau orang tidak mampu membayangkan kesulitan apa yang menghadang di depan. Yesus sudah menggambarkan kesulitan apa yang bakal dihadapi para murid di masa depan. Karena orang-orang menolak Yesus, mereka juga akan menolak para murid yang mewartakan keselamatan dalam nama Yesus. Yesus memberi jaminan bahwa penolakan dan penganiayaan tidak akan menghancurkan para murid. Yang penting, para murid tetap berpegang teguh pada keyakinan dasar, yakni Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia sesuai kehendak Bapa. Kita hanyalah alat dalam tangan Tuhan. Setelah semua pergumulan, Yesus menegaskan bahwa bagi mereka yang setia dan tekun bertahan, kehidupan kekal tersedia untuk mereka. Saudara yang terkasih, kita pasti bertahan karena kita tidak berjuang dan bergumul sendiri. Yesus berjuang dan bergumul bersama dengan kita. Kita ingat janjinya, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena itu, setialah dalam iman sehingga kita memperoleh hidup di dalam Yesus sendiri. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu, dan Engkau mengingatkan kami akan tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap tekun dan setia mengikuti Engkau, walau apapun yang menghadang di perjalanan iman kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.